selain komunitas Flat Earth, komunitas yang sebenarnya nggak masuk akal banget itu adalah K-popers dan penggemar drama Korea. Kalau misalkan lu masih tahap biasa aja suka drama Korea atau K-pop, sebenarnya itu nggak masalah. Jadi masalah lo itu sangat menggemari level parah banget. Pak, kalau misalkan ada yang nyindir lo, nyerang habis-habisan, ketika ada yang nyerang nyerang idola lo, lo di apa upload status, wah gila idola gue dicaci maki, dibully, giliran udah damai lo diem, giliran berantem rame, oh iya penggemar drama Korea K-pop menang, giliran kalah atau memang damai diem kayak gitu. Dan apa tukang seorang nenek yang cuma nyuri batang kayu aja lu nggak bela, sedangkan idola lu dibully habis-habisan, lu menyewa pengacara demi membela dia kayak gitu. Gimana kemanusiaan lu ketika misalkan ada apa-apa? Oke lah, jangan hanya beberapa event ketika penggemar Korea di mana, penggemar K-pop di mana, lo galang dana, oke lah bagus, itu gue sangat appreciate banget. Tapi jangan hanya momen tertentu aja. Itu adalah sebuah kritik dan saran yang bangun. Gue bukan haters, tapi tolong kalau misalkan lo menyukai sesuatu, jangan terlalu lebay lah, jangan terlalu alay lah, jangan terlalu berlebihan lah. Gitu, gue juga suka drama Korea Utara, atau memang gue suka video bokep Korea, karena film bokep Korea dibanding film Cina itu, film bokep Korea itu lebih halus dibanding Cina. Gimana enggak kalau video bokep Cina itu lebih berisik, apa sih bahasanya kayak gitu tuh, ramai kayak gitu, udah gitu kebanyakan semi lagi. Kalau Korea walaupun juga kebanyakan semi, kan setengahnya hanamaseyo, lebih manja lah bahasanya dibanding film Cina itu berisik, film bokep Cina itu berisik. Jadi film bokep Jepang tetap nomor 1, film bokep Korea nomor 2, dan 3GP itu masih, apalagi video yang adik kakak, tolong kasih gue linknya yang full, jangan pelit-pelit. Oke, makasih.